Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ahibati fillah rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan mengkaji dan membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, buah karya Imam Ibnu Jama'ah Al-Qinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masih pembahasan adab seorang yang memiliki ilmu kepada dirinya sendiri, dan kita sudah masuk kepada adab yang kedelapan. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pada adab yang kedelapan, yaitu qala al-musannifu rahimahullahu taala ats-thaminu muamalatun nas bimakarimil akhlaq, yaitu hendaklah seorang yang memiliki ilmu memiliki akhlak yang mulia, di antaranya min talaqatil wajhi, wajah yang berseri-seri, wa ifsha'is salam, menebarkan salam, wa it'amit ta'am, berbagi makanan, wa kadmil ghaidi, menahan amarah, wa kafil adza anin nas, menahan gangguan daripada manusia, wa ihtimalihi minhum, dan sabar atas gangguan daripada manusia, wal ithar, mengedepankan orang lain dibandingkan diri sendiri, wa tarkil isti'thar, dan tidak egois, wal insaf, dan tenang, wa tarkil istinsaf, dan tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa, wa syukrit tafadduli, dan berterima kasih atau mengapresiasi orang yang telah berterima kasih orang yang telah berjasa dalam hidupnya, wa ijadir rahati was-sa'i fi qada'il hajati wa badlil jahi fi syafa'at, berusaha membantu kebutuhan-kebutuhan manusia menggunakan jabatan dalam membantu manusia, wa talattufi bil fuqara, lemah lembut dengan orang-orang fakir miskin, wa tahabbubi ilal jiran, berlemah lembut kepada tetangga, wal aqriba, dan karib kerabat, war rifqi bil talabah, dan lembut kepada siswa, kepada jamaah, wa i'anatihim wa birrihim, dan begitu pula menolong mereka dan berbuat baik kepada mereka. Kama sayati insyaallah. Wa idza ra'a man la yuqimu salatahu aw taharatahu aw syai'an minal wajibati alaih. Apabila seorang guru melihat kealpan daripada muridnya, kelalaian meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, maka arsyadahu bi talattufin wa rifqin. Wajib seorang guru tersebut memperingati, mengingatkan, menegur dengan cara yang lembut. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al a'rabi alladhi bala fil masjid. Sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Arab Badui yang ketika itu kencing di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran, memberikan pendidikan bahwasanya masjid adalah tempat zikir, tempat membaca Al-Quran, tempat salat. Tidak boleh kita buang hajat di dalamnya. Dan begitu pula wa ma'a Muawiyah ibn al-Hakam lamma takallama fi shalah. Begitu pula yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah ibn Hakam ketika beliau berbicara di dalam salatnya. Beliau memberikan teguran kepada sahabat-sahabat Nabi yang melakukan kesalahan. At-tasi'u, yang kesembilan,
an yutahhira batinahu wa zahirahu min al-akhlaqir radiyati wa yu'ammirahu bil akhlaqil mardiyah. Hendaklah orang yang memiliki ilmu menjauhi, membersihkan dirinya, menghindarkan dirinya daripada akhlak-akhlak yang buruk. Apakah yang buruk tersebut berasal dari batin, dari hati, ataupun dari zahirnya? Dan hendaklah ia isi dengan akhlak-akhlak yang baik. Faminal akhlaqir radiyati al-ghil. Dan di antara akhlak-akhlak buruk yang harus dihindari orang oleh orang yang memiliki ilmu di antaranya adalah al-ghil, dengki, wal hasad, iri hati. Subhanallah. Orang yang memiliki ilmu tidak layak memiliki sifat dengki. Tidak layak memiliki sifat iri hati. Wal baghi, melampaui batas. Wal ghadabu li ghairillahi ta'ala, marah bukan karena Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ketika pribadi beliau dihina orang, tidak pernah beliau marah, tidak pernah beliau tersinggung ketika itu berkenaan tentang pribadi kita. Kalau ada orang menghina kita, merendahkan kita, mencemarkan nama baik kita, menggibah kita, mengatakan kita bodoh, mengatakan kita hina, kita jelek, kita pembohong, dan seterusnya, aib-aib yang pernah kita lakukan dibongkar, maka katakan kepada mereka, itu baru sedikit yang kau tahu. Dosaku lebih banyak daripada apa yang engkau tahu. Kesalahanku lebih besar daripada apa yang kalian tahu. Ya. Artinya tidak perlu kita marah kalau orang tahu kesalahan kita, karena kita bersalah. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam dikatakan orang gila, majnun, tukang sihir, padahal semuanya fitnah. Tidak perlu Nabi repot-repot mengklarifikasikan, saya tidak seperti ini, saya tidak seperti itu. Kenapa? Karena yang dituduh adalah pribadi, personalnya. Dan Nabi jauh daripada tuduhan tersebut. Tapi kalau agama yang dihina, agama yang direndahkan, baru Nabi SAW bangkit membela Islam. Jadi kalau pribadi kita dihina orang, biarin sudah. Tapi kalau agama yang dihina, baru kita tegak membela agama Allah. Itu namanya al-ghadabu fillah. Marah kita, cinta kita karena Allah. Sebagaimana juga dengan cinta. Jangan kita mengajak, menggiring manusia untuk mencintai kita. Siapa kita? Ceramah kita bagus, kajian kita bagus, bacaan kita, Quran kita bagus. Jangan kita berharap orang suka dengan kita. Tapi yang kita harapkan adalah orang kenal Islam. Orang mau datang kajian. Orang mau sholat. Itu yang kita harapkan. Bukan orang itu menjadi followers kita, menjadi pengikut kita. Karena dakwah ini kita mengajak ila sabili rabbika, ke jalan Allah, bukan ke jalan kita. Sehingga apa? Nanti dampaknya kelihatan. Ketika jamaah kita mulai hilang, ketika followers kita mulai berkurang, ketika orang sudah unfollow kita, sudah jauh dari kita, barulah kita merasa sedih. Barulah kita merasa kehilangan. Berarti selama ini dakwah kita bukan lillahi ta'ala. Wal ghish, curang. Antum belajar agama di sini untuk jujur. Ternyata menjawab ujian curang. Gagal kita belajar selama ini. Karena belajar itu biarlah dapat 5, dapat 6, dapat 7, tapi jujur. Daripada dapat 100, tapi curang. Mencontekkah, buat kopekankah, dan seterusnya. Wal kibr, sombong. Kita sombong terhadap sesuatu yang bukan kita miliki. Bukan karena upaya kita, kecerdasan kita, kepintaran kita, harta yang kita miliki itu murni dari Allah. Allah berikan kepada kita tanpa kita minta.
usaha yang sedikit Allah berikan banyak. Dan bisa juga dalam satu waktu Allah cabut semua yang Allah berikan. Bisa. Untuk apa kita sombong? Ya, roda ini berputar. Saat ini kita berada di atas. Suatu saat mungkin kita berada di bawah. Dan begitu seterusnya. Waria, ria, ibadah kita ingin dilihat orang. Kemudian sum'ah, ibadah kita ingin didengar orang. Sesuatu ibadah yang kita lakukan bukan di hadapan manusia, yang kita lakukan tersembunyi daripada pandangan manusia, kemudian kita up kembali, kita ceritakan kembali agar orang kagum. Itu namanya sum'ah. Kemudian bukhul, pelit. Kemudian khubuth, buruk jiwanya, buruk pola pikirnya, jahat. Kemudian bator, menolak, menolak kebenaran, tidak mau menerima nasihat, tamak, tamak terhadap perkara-perkara dunia. Wal fakhr, kemudian menyombongkan diri terhadap sesuatu yang kita miliki. Wal khuyala, dan sombong. Nah, jadi sombong itu banyak. Ada kibir, ada fakhr, ada khuyala, ada bator. Itu ungkapan-ungkapan sombong semuanya. Jadi banyak cabang-cabangnya. Kemudian at-tanafusu fid dunya wal mubahatu biha, berlomba-lomba mengumpulkan harta dunia. Alhaakumut takatsur, telah mencelakakan kalian, yaitu kalian berlomba-lomba mengumpulkan harta. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian dimasukkan ke liang lahat. Sibuk mencari gelar, sibuk mencari jabatan, pangkat, harta, kedudukan, mencari sanjungan manusia. Dan memang kalau kita kejar tidak akan ada habisnya. Dapat kita followers atau subscriber 1 juta, cukup. Tak akan cukup, kita akan berangan-angan untuk mencapai 2 juta. Bercita-cita kita kalau sudah dapat 2 juta aku berhenti. Dapat 2 juta, berhenti dia. Tidak akan berhenti, dia akan berharap 3 juta subscriber dan seterusnya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kalian diberikan 1 gunung ini emas, dapat kita 1 gunung itu terbuat daripada emas, pasti kita akan berangan-angan untuk mendapatkan gunung yang lainnya. Karena manusia ini tidak akan berhenti berangan-angan sampai mulut kita masuk tanah. Artinya sampai kita mati. Wa hubbul madahi bima lam yaf'al, dan dia mencintai atau suka dipuji terhadap yang bukan dia, bukan terhadap sesuatu yang tidak dia lakukan. Yang kerjakan itu bukan antum, yang piket bukan kita, tapi kita yang ambil nama. Alhamdulillah Ustaz, kami sudah piket. Dia tidak piket. Dia cuma nonton saja. Kebetulan hari itu dia piket tapi dia tidak kerja. Masya Allah, antum rajin ya. Iya, Ustaz. Memang kita harus jaga kebersihan, Ustaz. Ya, alhamdulillah Ustaz, kami sudah kerjakan ini, kerjakan itu. Cari muka. Dia ingin dipuji terhadap sesuatu yang tidak pernah dia kerjakan. Na'udzubillah. Wal'ama an uyubin nafsi, dan dia buta terhadap aib sendiri. Tapi matanya terbelalak, matanya fokus terhadap aib orang lain. Ini banyak dari kita. Fokus melihat kesalahan orang lain. Bangga, dan na'udzubillah. Bukan hanya fokus, tapi dia bangga ketika ada temannya terjatuh. Banyak enggak itu? Banyak. Ya, terjatuh dalam karirnya, bangkrutkah, terjadi perceraian, dipecatkah, kita tertawa. Dan itu terbukti kapan? Kalau kita skala kecilnya apa? Skala kecilnya, kalau ada kawan antum tercampak dia, terpleset dia, terjungkang, ketawa antum, itu indikasi itu. Ketawa dia kan. Ada kawan kita dihukum sama ustadznya, ketawa, ada kawan ketawa, itu indikasi itu. Seharusnya kita sedih, kawan kita dihukum, dia melakukan kesalahan, tapi kita sedih. Kawan kita terjatuh, masuk parit dia, terjelapak dia.
Ketawa kita alhamdulillah itu indikasi kita melihat, kita bangga melihat teman kita terjatuh. Na'udzubillah. Kemudian wal isyghal anha bi uyubil khalqi, dan dia sibuk terhadap aib-aib saudaranya. Kemudian asobiyah, nah, ini hati-hati, asobiyah itu fanatik. Ya, fanatik terhadap kelompok kah, fanatik terhadap partai kah, fanatik terhadap golongan kah. Warraghbah warrahbah li ghairillah, berharap dan takut kepada selain Allah. Wal ghibah wan namimah, ghibah adu domba. Kemudian menfitnah, wal kadzib berdusta, wal fuhsyu fil qauli, dan buruk ucapannya. Antum hati-hati ya. Kalau ada teman-teman yang kata-kata yang keluar itu kata-kata jorok semuanya. Nama-nama binatang aja yang keluar dari mulutnya jauhi. Wahtikarun nas, atau ada teman-teman yang hobi membuli orang. Nah, ada kesalahan kawan sedikit, ada aja jokesnya untuk menertawakan temannya. Hati-hati. Walau kanu dunahum, meskipun orang yang dia hina itu lebih rendah daripadanya. Fal hadar hadar min hadhihi sifatil khabitha, hati-hati terhadap sifat yang sudah kita sebutkan tadi. Tidak layak seorang yang memiliki ilmu memiliki sifat-sifat yang kita sebutkan di atas. Dan ini bukan pembatasan, banyak lagi sifat-sifat tercela lainnya, tapi itu di antaranya. Fa innaha babu kulli syarrin bal hiya syarru kullu, itulah pintu awal, pintu gerbang menuju keburukan, bahkan itulah keburukan hakikatnya. Faqad buliya ba'du ashabin nufusil khabithah min fuqaha'iz zaman bi kathir min hadhi sifat illa man asama Allah taala. Sungguh terkadang sifat-sifat ini juga terjangkit oleh ulama-ulama pada zaman, pada setiap generasi, bahkan yang ulamanya juga terkadang memiliki sifat ini. Sifat hasadkah ketika muncul ustaz baru yang kecil tapi lebih tenar, lebih banyak jemaahnya, maka terkadang muncul hasad. Terkadang muncul ghibah dan seterusnya. Maka untuk mengobati sifat-sifat di atas, di antaranya adalah dengan kita membersihkan hati kita dan memperbanyak kita membaca kitab-kitab tazkiyatun nafs. Di antaranya kitab ya Ar-Ri'ayah lil Muhasibi. Kitab Al-Himayah Ar-Ri'ayah punya Imam Al-Muhasibi. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita persempit pembahasan kita karena kita sudah diambang. Antum catat poin-poin yang Ustaz sampaikan. Kita sudah diambang bulan Ramadan. Ada sifat-sifat yang tidak baik yang sering kita lakukan dan bahkan kita tidak sadar itu suatu kesalahan. Pertama, berselisih dalam penentuan Ramadan. Ini sesuatu yang sering terjadi pada setiap tahunnya. Muhammadiyahkah, pemerintahkah, inikah, itukah, yang mana perbedaan ini menyebabkan kita berselisih. Perbedaan ini menyebabkan kita saling menghina. Perbedaan ini menyebabkan kita bahkan saling mentahdir. Jangan ikuti fulan, dia tidak taat kepada ulil amri. Pemerintah kita mengatakan tanggal sekian. Kalau ada yang dahulu puasanya, berarti dia tidak taat pada pemerintah. Kita keluarkan dia dari ahlus sunnah wal jamaah dan seterusnya. Tidak. Ya. Karena memang ini perbedaan. Dan pemerintah kita mengizinkan untuk berbeda. Silakan yang punya pendapat lain, silakan kita hargai. Maka jangan jadikan perbedaan penentuan Syawal, penentuan Ramadan, ajang kita untuk saling bermusuhan. Ini baru Ramadan kita ini, sudah kita tumbuhkan bibit-bibit permusuhan. Na'udzubillah. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering kita lalai, catat itu poinnya. Mau ikut yang ini, mau ikut yang itu, silakan. Antum yakin, antum amalkan apa yang kita yakini. Permasalahan sahur. Kebanyakan kita, satu, mungkin tidak sahur karena merasa tadi malam sudah makan. Enggak, sahur itu berkah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah karena makan sahur itu berkah. Walaupun cuma minum air putih, walaupun cuma makan kurma satu butir, yang jelas sahur. Nah, kalau insyaallah anak boarding ini enggak perlu kami sahur tuh disuruh dibangunin azan subuh payah, tapi kalau dibangunin sahur nomor satu. Kedua, masalah sahur, kita terlalu cepat makan sahur. Mungkin jam 3 atau jam 2. Sehingga selesai makan, apa yang kita lakukan? Tidur. Kalau sudah selesai makan tidur, maka bablas subuhnya. Ini kesalahan juga. Makanya sahur terbaik itu diakhirkan. Kata Nabi SAW, "La zala ummati bi khairin." Senantiasa umatku mendapatkan kebaikan, ma'ajjalul fitra atau iftara wa akharu suhur. Umatku senantiasa mendapatkan kebaikan selagi atau selama mereka mengakhirkan makan sahur. Artinya dekat azan. Wa'ajjalul iftar. Dan mereka bersegera berbuka. Nah, kalau berbuka tidak usah lah. Itu sudah faham kita itu. Kalau bisa sebelum azan. Ya, karena penentunya bukan azan. Ya. Kalau kita tunggu Pak Rahmat azan, Pak Rahmat lagi minum itu. Tapi penentu iftar itu adalah terbenamnya matahari, bukan azan. Karena azan masjid itu berbeda-beda. Nah, kita akhirkan makan sahur dekat dengan azan subuh. Ya. Kesalahan berikut juga, kita berhenti ketika waktu imsak. Imsak itu bukan awal mulanya berpuasa, tapi imsak ini adalah warning, lampu kuning. Siap-siap, sebentar lagi 15 menit lagi akan dikumandangkan azan subuh. Maka yang sedang makan segera, yang belum makan masih sempat. Saya dipahami. Jadi batasnya azan subuh, bukan azan masjid kita. Pokoknya sudah terbit fajar shodiq, tidak bisa kita lihat. Ya sudah, kalau sudah masuk waktu subuh, walaupun masjid kita belum azan, maka sudah mulai puasa. Kesalahan berikutnya yang dilakukan sebagian kaum muslimin yaitu asbuh. Mungkin di sini insyaallah tidak ada ya. Tapi kalau pulang ada. Apa itu asbuh? Asmara subuh. Namanya saja sudah asmara subuh. Apakah suami istri? Kalau suami istri tidak masalah. Ini anak-anak muda yang pacaran. Baru tadi dia berpuasa, habis subuh sudah bermaksiat. Masih pakai mukena, masih pakai sarung. Maka hati-hati bagi orang tua. Kalau anaknya sudah selesai sholat subuh, tidur. Kalau dia tidak mau tadarus di masjid, baca Quran, ya sudah pulang kau. Mending tidur di rumah daripada keluyuran tidak jelas. Apa yang dilakukan? Satu, pacaran. Anak tidak punya pacar, Ustaz. Balap, benar. Kedua, balap-balapan, balap liar. Kalau di sini, di Arifin Ahmad atau di stadion atau di MTQ atau mana lagi? Kantor camat, ya, kantor wali kota. Jelas di mana tempat kosong, maka tidak usah mengganggu. Ya, karena orang subuh itu ibu-ibu, bapak-bapak mau jualan ke pasar, berangkat dia ternyata terganggu dan mereka takut dengan balap-balap liar tersebut. Ya, tapi kalau dia asbuh dengan istrinya, asbuh dengan orang tuanya, intinya kalau isinya baik, jalan-jalan supaya tidak ngantuk, maka insyaallah tidak ada masalah. Jadi antum besok kalau asbuh itu bagusnya nyangkul, asbuhnya nyabut rumput. Nah, itu bagus itu. Kemudian ya, kesalahan berikutnya tadi perkara sahur, bablas sholat subuhnya. Kemudian asbuh, kemudian perkara tidur. Ya. Tidur tidak ada masalah. Sebagian orang menganggap tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Itu tidak ada hadisnya. Tapi kalau kita tidur, kita niatkan ibadah, boleh. Kita katakan tidur itu ibadah. Tidak. Tapi ibadah itu kapan? Kalau kita niatkan tidur ini untuk bisa sholat malam nanti, bisa tahajud, nah itu boleh.
Tapi tidak pula sepanjang hari antum tidur. Ya. Kemudian berikutnya perkara keliru dalam bulan Ramadan terkhusus anak muda, main game. Puasa ini bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Hati-hati orang tua, jangan sampai anak kita difasilitasi game handphone sepanjang hari. Dan memang tidak lapar ya. Jangankan lapar, tidur pun tidak terasa. Tahu-tahu sudah pagi aja. Ya, warnet-warnet, game-game online itu mereka bisa begadang. Bisa tidak makan. Kenapa? Karena fokus. Maka Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bih, yad'u ta'amahu wa syarabahu li ajli." Puasa aku yang akan membalasnya. Kenapa? Karena dia tinggalkan makan dan minumnya karena aku, kata Allah. Dan Allah tidak butuh ketika kita tinggalkan makan dan minum tapi kita tidak tinggalkan maksiat. Apa hukum air minum ini? Air putih hukumnya apa? Halal. Makanan lontong halal. Tapi bisa jadi haram. Kapan? Pada bulan Ramadan. Apalagi mic yang ini, yang mic azan ada Pak. Nanti putus lagi kan. Tidak boleh ngomong apalagi. Putus lagi. Air minum saja yang halal jadi haram. Makanan yang halal jadi jazakallahu khair. Makanan yang halal jadi haram kapan? Pada siang Ramadan. Apalagi, masuk ya. Apalagi yang memang di luar Ramadan itu haram. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Ya. Apakah game online itu haram? Ya. Halal katanya. Ya. Kalau ada unsur perjudian, kalau bisa melalaikan dan seterusnya, maka jelas keharamannya. Bukan hanya game online, ya, main futsal pun kalau tidak kenal waktu, judi. Apa judi main futsal? Yang kalah bayar, itu judi namanya. Antum main futsal berdua nih, kelompok A, kelompok B. Yang kalah, dia yang bayar futsal ini. Judi. Ya bayar bareng, atau tidak pihak ketiga cari donatur, mau kalah, mau menang, tidak ada urusan. Atau sum-sum berdua aja kita. Oke. Okay. Menghabiskan waktu dengan main handphone. Menghabiskan waktu juga dengan mendengar musik. Itu juga perkara yang melalaikan. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan sia-sia, dan perbuatan-perbuatan maksiat, maka Allah tidak butuh kepada dia meskipun dia tinggalkan makan dan minumnya. Karena puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Karena puasa itu menahan hawa nafsu, menahan diri dari perkara yang dihalalkan, apalagi dari perkara yang diharamkan. Nah, perkara berikutnya yang sering terjadi ketika bulan Ramadan, yaitu meninggalkan sholat. Subuhnya datang, zuhurnya tidak. Puasa iya, sholat tidak. Maka para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan puasanya tidak sah. Kenapa? Bagaimana dia bisa melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, sementara rukun Islam saja, sholat tidak ia kerjakan. Kemudian perkara berikutnya, ngabuburitnya. Ngabuburit juga ajang kita balap-balapan, ajang juga pacaran, ajang juga kenalan, ajang kita menghabiskan waktu kepada hal-hal yang tidak baik. Tidak kita mutlakkan semua ngabuburit itu haram, tidak.
Tapi yang kita katakan kalau ada unsur dosanya yang tidak boleh. Kalau antum ngabuburit main poli, main futsal, enggak. Kemudian perkara berikutnya takjil. Apa yang masalah di takjil? Kita katakan dosa, tapi kurang tepat. Ketika kita tidak butuh, ketika kita punya kemampuan untuk membeli makanan berbuka puasa, maka tidak perlu kita ambil takjil-takjil gratis. Kenapa? Karena targetnya bukan kita. Kita sudah beli gorengan, sudah beli makanan banyak, sudah. Ada orang takjil gratis, antum ambil juga lagi. Itu sasarannya untuk bapak-bapak Gojek mungkin, atau untuk saudara-saudara kita yang tidak kanan. Jangan ambil. Kalau perlu, goreng antum tuh kasih ke dia. Bang, tolong bagikan juga bang, aku tambah bang. Gitu. Kita beli gorengan banyak, kita gak bisa bagi-bagi, gak sempat. Atau memang gak berani kita bagi-bagi. Maka kita bantu, nih saya tambah, tolong dibagikan. Ya, tidak kita katakan haram ya, tapi selayaknya kita yang punya, maka tidak perlu kita datang bapak-bapak Gojek misalnya, Grab, Maxim dan seterusnya yang belum sempat pulang. Akhirnya dia tahu di sana di Imam Syafi'i itu ada buka gratis misalnya. Ketika dia datang udah habis. Diambil sama anak boarding sudah bertumpuk-tumpuk gorengan. Ah, kalau perlu antum minta sama orang tua, mah lebihkan aku mau beli goreng setiap harinya 100 gorengan, aku tambah gorengan masjid itu kurang, masa cuma dua kami? Dua pak, setiap santri itu dua misalnya, saya mau tambah jadi 5, antum tambah. Bukan malah kita yang habiskan, ini sudah sirupnya, sudah cendolnya, sudah keblinger nanti ketika sholat tarawih. Nah, kesalahan berikutnya ketika bulan puasa itu bukber. Kita tiap hari bukber di sini. Apa yang keliru ketika reuni, bukber SMP, bukber antum di sini dipisah ikhwan dan akhwat. Tapi Ramadan biasanya gabung juga itu. Angkatan 2023 misalnya. Ada grupnya. Sudah ada grupnya, grupnya di Instagram kah atau di WA. Walaupun gedung kita dipisah, nanti di sosial media itu bersama lagi. Ya, maka CLBK kah, kemudian bercampur baur laki-laki dan perempuan. Kemudian, apalagi dalam acara bukber. Tinggalkan sholat, benar. Berapa rumah makan yang menyediakan musola? Ada musolanya muat, tidak muat juga. Ya, jadi kalau antum silakan, tapi ketika azan berangkat semua ke masjid, jadi syiar, biar segan orang yang pacaran-pacaran itu. Antum pakai jubah nih, datang ke kafe itu, ada. Nah, jadi meet orang yang bermaksiat. Ya, kadang ajang reuni, ajang kita CLBK dan seterusnya, maka hindar yang seperti itu. Kemudian kesalahan berikutnya, terkadang kita pergi tarawih itu perginya yang cek. Semangat tarawih misalnya, kita semangat berangkatnya aja, tapi tarawih, tarawih 2 rakaat aja, sisanya makan sate, sisanya bakar mercon, sisanya ribut-ribut di luar. Antum kalau ribut-ribut di luar, maksudnya cari tempat lain, jangan di masjid, karena orang ke masjid orang mau sholat, orang mau ibadah, antum ribut-ribut di luar, apalagi yang perempuan kadang cengengesan, kadang subhanallah, belum lagi petasan-petasan kita. Kalau tidak mau sholat ya sudah di rumah saja. Karena sholat tarawih hukumnya sunnah, di rumah aja. Tidur,
daripada kita berangkat tapi mengganggu orang. Kemudian juga kesalahan dalam perkara tarawih, yang akhwat mungkin yang perempuan, pakai mukenanya itu waktu sudah di masjid. Pas berangkat ke masjid tidak pakai jilbab. Hah? Mana yang lebih wajib, sholat tarawih atau jilbab? Jilbab. Ya. Jangan sampai kita melaksanakan yang sunnah tapi mengerjakan yang haram. Kemudian kita spesifik perkara tarawih, perhatikan. Sudah azan. Kita azan dahulu. Nanti Ustaz tanya poin-poin yang sudah Ustaz sampaikan. Barakallahu fikum. Kesalahan berikutnya berkenaan tentang Ramadan. Masalah tarawih. Satu, mungkin kita mencari tarawih yang paling cepat. Boleh, boleh saja. Tapi kesalahannya di mana? Ketika tarawih itu tidak ada tumakninah. Ada di Jawa itu sholat tarawihnya 23 rakaat dalam 7 menit. Itu luar biasa, 7 menit. Maka tak perlu kita mencari jumlah yang banyak. Ya, dapat 2 rakaat, dapat 4 rakaat, kemudian pulang tidak ada masalah. Tapi yang jelas kita khusyuk, kita konsisten. Meskipun yang terbaik kita tarawih sampai selesai. Kemudian kesalahan juga berkenaan dengan tarawih. Dengarkan Ustaz. Berkenaan dengan tarawih, kita masuk sholat ketika imam sudah hendak rukuk. Sengaja. Ini hati-hati. Ya. Andai kata kita masbuk karena mungkin kita buang hajat baru datang ke masjid, atau kita baru batal, baru berwudu, kemudian kita datang ke masjid dan kita dapati imamnya ruku, maka kita langsung ruku, tidak ada masalah. Tapi kalau kita duduk di belakang, kita tunggu imam ini baca surat ini, kita istimak pula, kita dengar bacaan imam tapi sambil duduk. Ah, ini mau ruku nih, karena sudah di akhir halaman. Baru kita ikut dan tidak dapat Al-Fatihah, itu poinnya. Tidak dapat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Sengaja, maka Allah Ta'ala alam berat kita untuk kita katakan apakah sholatnya sah atau tidak. Ragu kita untuk mengatakan sholatnya sah atau tidak. Kenapa? Karena dia sengaja meninggalkan rukun. Ya. Dia hadir, berbeda kalau dia tidak hadir, dia baru datang. Nah, perlu diperhatikan. Tapi kalau kita mungkin sebelum imamnya rukuk dan masih sempat kita membaca Al-Fatihah, maka insya Allah tidak ada masalah. Tetap juga kita tidak baik. Lantas bagaimana? Saya capek Ustaz, saya letih. Ini sudah rakaat, ini Allah di sini satu halaman, di sini seperempat juz atau setengah juz. Maka ada solusinya. Apa itu? Duduk. Boleh kita sholat duduk. Nanti ketika kita semangat berdiri lagi, nah, tidak ada masalah. Capek lagi, pegel-pegel, duduk lagi, boleh. Bukan main-main dalam sholat namanya itu. Karena ini perkara sholat sunnah dan boleh kita sholat sunnah dalam kondisi apapun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah di atas kendaraan. Otomatis di atas kendaraan itu tidak bisa berdiri, tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, dan tidak menghadap kiblat. Sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, wajib berdiri, wajib diem, wajib menghadap kiblat. Itu pun dalam kondisi darurat juga gugur. Seperti kita di atas pesawat, atau kita di atas kendaraan bus misalnya yang tidak mau berhenti, dia sopirnya tidak mau berhenti di waktu-waktu sholat, maka boleh kita sholat dalam kondisi yang kita bisa. Tapi kalau perkara sholat sunnah, insya Allah diberikan keringanan. Tapi jangan kita bermudah-mudahan. Kekeliruan yang berikutnya juga perkara tarawih. Sebagian kita melihat mushaf. Ini juga kurang tepat. Saya tidak tahu apakah di sini juga sama. Kadang di sebagian pondok pesantren itu rata-rata melihat Al-Quran. Maka Allah Ta'ala alam, ini juga tidak tepat. Yang tepat itu bersedekap. Apa hukum bersedekap? Sunnah.
bersedekap ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Andai kata kita luruskan tangan kita juga tidak masalah. Tapi dengan memegang mushaf, ada gerakan berlebih yang tidak dibutuhkan. Membalikkan halaman, memasukkan ke kantong, kemudian mengeluarkan. Terlebih kadang ketika kita bawa sujud, kita letakkan di bawah, kita masih pegang Al-Quran itu, ketika letakkan kan masih kita pegang itu. Otomatis beberapa jari kita tidak kena lantai. Padahal di antara syaratnya sujud itu ada 7 tulang yang harus kena lantai. Kening dan hidung dihitung 1. 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. 7 kan? Maka ketika kita tidak sempurna sujud maka perlu kita perhatikan yang seperti ini. Paham tum? Untuk mengikuti bacaan imam, solusinya ada. 1 diantaranya kita dipersiapkan atau kita tanya, imam ini baca surat apa nanti malam. Maka kita baca dulu, kita baca terjemahannya, kita tadaburi, sehingga ketika salat tarawih bersama imam, kita sudah bisa mengikuti bacaan imamnya. Naam. Kemudian perkara yang berikutnya, kesalahan-kesalahan ketika tarawih, yaitu tidak selesai sholat bersama imam. Karena mungkin bacaannya panjang 1 juz, akhirnya ketika sudah rokaat keempat, memang 1 jam, tapi hanya rokaat 4. Padahal Nabi SAW mengatakan, man sholla ma'al imam hatta yansharifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai witir, maka dituliskan bagi sholat 1 malam penuh. Maka tidak boleh kita keluar dari tarawih kecuali sudah selesai bersama imam. Tapi ini kembali kepada anjuran, tidak sampai level wajib, tapi rugi kiranya. Kalau sekiranya kita tidak sanggup, maka kita pilih tempat-tempat yang kita bisa sanggup. Jangan kita paksakan misalnya, atau kita paksakan setengah juz, akhirnya tengah jalan kita berhenti. Tapi sebenarnya tidak perlu berhenti. Solusinya tadi, kita bisa sholat duduk dalam kondisi yang kita mampu. Kemudian perkara berikutnya, selesai tarawih, kadang kita juga lupa berdoa setelah tarawih atau membaca zikir setelah sholat witir. Atau mungkin bagi kita yang ingin tadarus, tidak ada masalah kita tadarus, membaca Al-Quran di masjid. Tapi perlu perhatikan waktu-waktu istirahat. Waktu-waktu istirahat kaum muslimin, jangan sampai nanti kita tadarusnya jam 2 malam, jam 3 malam, karena itu akan mengganggu. Ya. Meskipun yang kita baca itu Al-Quran, tapi apakah tidak bisa baca Quran tanpa mik? Ya, kan tidak perlu juga orang dengar, tapi tidak ada masalah selama tidak mengganggu yang lainnya. Maka kita perhatikan waktu-waktu. Dan begitu pula dalam perkara sahur, kita kembali kepada sahur. Mungkin sebagian tempat kita membangunkan sahur, mungkin jam 3 sudah membangunkan dengan cara yang mungkin Allah Ta'ala lah, mungkin zaman dulu itu butuh. Karena kita tinggal di kampung yang tidak ada alarm, yang tidak ada jam, yang tidak ada handphone, zaman itu mungkin kita butuh. Kita butuh keliling-keliling, bangunkan warga. Tapi kalau di zaman sekarang mungkin insya Allah semua kita punya handphone. Semua kita punya alarm. Ya, mungkin kita bisa pasang alarm sendiri. Tapi kalau kita ingin bangunkan juga dengan cara-cara yang baik. Dan cara bangunkan subuh atau bangunkan sahur terbaik itu dengan apa? Dengan azan. Kan belum masuk waktu subuh, Ustaz. Nah, ini namanya azan pertama. Ini jarang kita dengar, ada namanya azan pertama itu. Jadi Nabi SAW punya 2 muadzin. 1 Abdullah bin Ummi Maktum, 2 Bilal bin Rabah. Jadi masing-masing tugasnya berbeda. 1 azan pertama, 2 azan subuhnya. Maka itu diantara contoh yang disunnahkan Nabi. Tapi kalau kita mau lakukan yang tadi, perlu diperhatikan jangan sampai mengganggu. Dan kebanyakan mengganggu.
Karena mungkin yang membangunkan subuh itu, yang membangunkan sahur itu anak-anak muda yang tidak tidur semalaman. Ini yang kita jumpai ya, kadang mereka tidak tidur, kadang mereka main game dan seterusnya. Jam 3 membangunkan dengan cara yang tidak baik. Tidak ada masalah kita bangunkan, tapi yang perlu diperhatikan caranya. Kenapa? Karena ada di rumah itu orang-orang yang tidak wajib puasa. Siapa itu? Orang haid, anak kecil, terganggu enggak? Terganggu. Atau dia baru punya anak bayi, yang mana ibunya belum wajib puasa karena dia menyusui, karena dia baru nifas, punya anak bayi, kaget itu luar biasa, gendang-gendang. Itu kalau kita di kampung sering kita jumpai, kalau di sini mungkin sudah berkurang. Itu tidak boleh seperti itu. Lagi dengan cara-cara yang tidak baik, maka perlu kita perhatikan. Jangan sampai ibadah sunnah kita berbuah dosa. Itu pun kalau sunnah. Ternyata kalau sekedar tradisi saja, ya tradisi itu mungkin berbeda tempat, berbeda situasi, dan berbeda waktu juga berbeda pula adat istiadatnya. Barakallahu fikum. Silakan jika ada pertanyaan 5 menit.